Waktu jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo 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 woyo. Ini guys. Wih. Inilah salah satu sudut-sudut di negeri ini. Gimana harta karun itu tersimpan ya buat kemaslahatan masyarakatnya, siapa saja masyarakatnya yang mau berusaha untuk mendapatkannya. Negara kita negara kaya sebelum itu. Oke. Jadi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari Master Golden. Karena selalu ada hal-hal yang perlu dibahas, selalu ada gajah, selalu ada saja situasi-situasi di mana kita selalu penasaran, penasaran, dan penasaran. Karena alam ini itu menyimpan berjuta-juta cerita, guys. Nah, bagaimana saya mengulik dari cerita itu, bagaimana saya mengulik sebuah cerita dan membongkar sebuah istilah dari sebuah alam ini. Ya. Jangan lupa Madang, Nek Ramadang, Semaput. Kali ini kita ngambil istirahat ya, bolang batu, zong. Nah, itu bolang batu, zong sambil istirahat. Malah ketemu teman ya, ini ketemu teman yang sedang mau bolang di sini. Bolang apa? Ini beda bolangnya. Kalau saya bolangnya batu di sini, karena memang lokasi ini mungkin belum terobrak-abrik lagi, karena batu itu kadang ada masanya muncul, ada masanya tenggelam. Tenggelam itu dalam arti batu itu masih dalam kedalaman tanah ya. Tahun kemarin di sini itu saya hanya berjalan nggak sampai 1 kilo itu sudah dapat banyak banget batu sampai nggak bisa bawa pulang. Tapi kali ini di sini sama sekali nggak dapat. Tapi kita ada tontonan menarik, ada suatu momen-momen menarik di mana ternyata di sini banyak emasnya. Memang banyak, saya udah tahu guys. Nah, itu udah dapat banyak itu tadi, cuman nggak tahu publis ya. Nah, ini bukti barangnya ya. Sebenarnya ini. Oh, caranya kayak gitu guys. Jadi seperti yang sudah saya bilang, nyarinya itu di belakang batu-batu besar ya. Ini emasnya di sini emas tua. Kadarnya itu di atas 80% ya. Ya antara 80 sampai 85% di sini. Jadi emasnya tua. Untuk harga sekarang itu ditarik dari seorang pencari emas atau pendulang emas, itu harga emas sekarang itu kisaran 680. Itu harganya turun dari harga kemarin karena emas dunia juga turun. Jadi harga emas itu fluktuatif ya, naik turun. Nah, ini prosesnya kayak gini, guys. Ini beliau bapak dan anak ya. Tuh. Oh. Kalau masalah cerita pendapatan, perolehan yang manis-manis itu sungguh sangat banyak ya. Ceritanya itu yang nemu emas 1 on, emas alam loh, guys. Yang nemu emas apa? Jimatan-jimatan. Di sini ada jimatan, di sungai ini ada jimatan. Entah itu jimatan dari era apa nggak tahu, yang jelas ada berbentuk keris, kuningan sari, terus ada kayak koin tapi emas tapi bukan, ada yang emas juga sampai 50 gram gitu, guys. Wow, ini indah banget ya di sini. Ya inilah alam kita, Bro. Inilah alam Indonesia. Gimana nggak bangga ya, seorang rakyat yang sadar tentang negaranya, seorang rakyat yang sadar tentang alamnya, itu bangga terhadap negaranya sendiri, yaitu Indonesia. Saya sendiri golongan manusia-manusia yang alhamdulillah sadar dan bangga terhadap negara kita sendiri. Walaupun ya, yang tidak membuat bangga dan kadang memalukan itu ya elit-elit politik yang di atas ya. Ya mereka udah digaji rakyat, mereka udah benar-benar dipercaya rakyat, tapi mereka masih kadang main-main mempermainkan rakyat. Itu sungguh tidak etis ya. Semoga saja mereka semua itu diberikan hidayah, menjadi tobat, menjadi orang baik ya. Karena doa terbaik adalah mendoakan baik-baik. Kalau kita mendoakan jelek, takutnya itu mantul atau kembali ke kita. Tapi kalau kita mendoakan baik, biarpun orang itu tidak jadi baik, insya Allah kita yang jadi baik, karena doanya kembali ke kita lagi. Oke, ini prosesnya guys. Nih lihat, semprong itu belum matang dari tadi. Ya sama, saya juga belum matang dari tadi. Tuh, mukanya pucet, sepucet-pucetnya. Loh, beruntung ini ketemu bapak-bapak ini yang lagi nyari mas minta airnya. Dia itu priayi loh guys. Ini gayanya itu suruh minum air kayak gini aja dia nggak mau. Padahal kalau saya haus, wah, air segini udah habis ya. Iya, maksudnya seaku air. Tapi dia nggak mau, katanya jijih. Tapi kalau saya nggak, karena memang ya hampir tiap hari saya di sini ya, Bro. Seperti itulah bunyinya. Ini lagi, ini pembukaan baru lahan ya, pembukaan lahan baru. Jadi itu yang di bawah sudah diambil, naik ke atas kayak gini. Udah izin loh guys, biasanya nggak semua orang itu diminta izin kayak gini mau, tapi ini saya udah izin ya. Oke, kita lanjut.
ini guys, ini mau ditunjukkan yang namanya emas ya. Nah itu, itu diantara pasir-pasir hitam yang ada dalam ember, kalau itu udah pasti emas ya, ada emasnya itu, berapa biji itu ada emasnya. Ini sekilas nggak kelihatan, mata memandang pun kalau nggak jeli nggak kelihatan, tapi ada kelihatan warna kuning kecil-kecil banget. Itu yang kayak gitu juga dimisahinya nanti pakai cairan khusus ya. Nah ini memang harus telaten, di samping emas besar, emas pasirnya, emas debunya juga harus dicari, kalau enggak sayang nih. Nah dia melingkarin sebuah batu. Nah tuh, melingkarin sebuah batu. Waktunya gede banget sebetulnya. Itu guys, itu lagi nah geser batu yang ada di belakang ini. Nah itu bawahnya itu biasanya mengandung logam-logam berat atau emas ya. Nah itu, jadi itulah tempat semayaman emas. Kalau udah, kalau jumpa udah batu pada loncat-loncat kayak gini, baliknya nggak usah didulang. Kalau dulang itu yang masih batu-batu masih asri, ini masih mapan kayak gini. Ini ada batu lagi di bawahnya mungkin. Nah itu yang potensi-potensi ada yang namanya logam emas, karena logam emas di bawah itu kalau banjir besar itu tidak terbawa arus ya, seperti itu. Iya, kita sambil istirahat dulu ya. Nah terus-terusan istirahat, dan mungkin konten ini hanya kita membahas tentang kayak gini. Ini minimal sebagai yang sama sekali gelap atau belum pernah melihat yang namanya dulang emas ya kayak gini. Jadi minimal Anda tahu proses-prosesnya, itu nggak mudah. Jadi bukan hanya bawa wajan kayak gitu terus digoyang-goyang, tidak bro. Jadi benar-benar itu apa ya, ini apa, lahannya itu harus benar-benar bagus. Kedua,
nyarinya juga harus pinter ya, nyari lahannya. Ketiga, prosesnya juga kayak gini, capek guys, benar-benar capek ya. Oke, kita penasaran nunggu sampai ini karena sebagian ada yang tanah-tanah dari bawah batunya, jadi kita penasaran hasilnya seperti apa, kita lihat aja ya. Dan mencari emas dengan cara mendulang itu tidak merusak alam ya. Jadi benar-benar tidak ada bahan kimia yang digunakan. Kita hanya mengolah-alih batu yang ada di sungai. Jadi benar-benar ya inilah yang namanya pemanfaatan hasil kekayaan alam untuk kemaslahatan umat, bagi siapa yang mampu dan mau bekerja, bukan bagi siapa yang punya modal seperti ini. Semuanya modal itu ada, itu yang dimanfaatkan juga umat ya. Wah, ini ngomong-ngomong, kita lagi ngomong, ini ada semacam pohon pincang, apa pucang ya, pohon pinang, buat panjat pinang ini bagus loh guys. Keren ini Agustusan ini. Wih, watunya putih. Ini watu lintangnya digeser juga, sendirian rusak banget ya. Gede banget padahal batunya guys. Itu gede banget. Itu satu kintal lebih. Iya. Ini batu taman itu bagus. Gede banget guys. Satu kintal lebih itu. Abot banget ya. Direwangi prong lah. Nah, itu gede banget guys. Orang umum itu kalau giok ya, saya nyengir-nyengir. Ya iyalah. Tuh, kita nunggu ya hasilnya itu ya. Tadi yang pertama kan song. Ya ada, kecil banget katanya. Tumasnya itu. Nah, itu. Itu termasuk gede-gede, cara nyong tapi. Kena tangan. Gitu, itu utuh ya. Utuh ya, bukan urung-urung lebu dalam. Itu, guys. Nah, itu. Nah, itu dua-dua itu. Udah dapat tiga loh. Keren. Nah, itu. Itu dulangan kedua, dapat emas yang lumayan gede. Besarnya seberapa? Besarnya ya lebih besar dari biji cabai yang jelas. Udah kelihatan dari jarak jauh kuning. Jadi emas itu dari alam udah kelihatan kuning logamnya. Enggak kayak logam lain. Nah, biasanya pasir hitam itu juga dibeli, wes. Ada pengolah pasir hitam, itu koton. Wah, ini masalah logam Kebumen ini keren. Pasir hitam hasil dulangan terakhir itu dibeli. Ya. Dibeli dengan harga jualnya berapa ya? 25 per kilo. Nah, itu yang pasir hitamnya karena banyak mas serbuknya. Maka dari itu dia dikumpulin dulu terus dimasukin ember. Itu banyak mas serbuknya kalau yang pasir hitam itu. Nah, itu. Oke, siap. Keren. Udah, terima kasih nyetak lanjut, Rin. Iya, Mas. Gua, Pak. Sukses. Udah, Nuhun. Amin. Nggih. Nggih. Dulu-dulu akeh monggo, Pak. Nuhun sewu, nggih. Ya, udah, guys. Itulah prosesnya seperti tadi. Nah, itu. Itulah prosesnya yang lumayan lama ya. Jadi nggak ada usaha, nggak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah kecuali Anda dikatrol oleh orang tua Anda. Ya, seumpamanya katrolan orang tua pun itu nggak ada yang mempertahankan dengan mudah kecuali Anda benar-benar niat menjalankan dan meneruskan usaha orang tua Anda. Seperti itu ya. Itu yang mudah aja itu nggak mudah untuk mempertahankan. Apalagi yang berjuang dari nol itu. Jadi kelihatannya nyari emas itu gampang, dulang dapat emas. Prosesnya bro, itu capeknya minta ampun bro, ya. Cuman orang-orang kayak gitu ya, itu ya nggak di, ibarat kata lebih bebas dari orang yang bekerja. Jadi benar-benar free, benar-benar bisa kapan saja dia turun dan benar-benar sesuai keinginan mereka, mood-moodnya mereka ketika melakukan pekerjaan. Jadi tanpa tekanan. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Itu contoh salah satu banyaknya emas di Kebumen. Dulangan pertama itu tanah-tanah yang berasal dari atas. Dulangan kedua itu benar-benar tanah yang berasal dari bawah batu langsung nemu tiga.
ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos.